Dewan Pengawas KPK menggelar sidang kode etik dan pedoman perilaku KPK di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi Jakarta Selatan sejak Selasa pagi hingga sore. Sidang berjalan selama kurang lebih 6 jam dan menghadirkan 6 saksi. Sidang ini digelar untuk memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan Nurul Gufron. Wakil Ketua KPK ini membantah dirinya menyalahgunakan pengaruhnya sebagai pimpinan KPK dalam proses mutasi salah seorang pegawai Kementerian Pertanian. Gufron tetap meyakini apa yang ia lakukan dalam proses mutasi salah seorang pegawai Kementan RI yang berinisial ADM tidak melanggar kode etik maupun pedoman perilaku KPK. Bukan dari proses misalnya ya, saya mau mutasi. Dari awal sudah kontak Pak Gufron minta bantuan. Tidak, pada saat itu dia sudah mutasi mohon itu sudah 2 tahun sebelumnya, sejak 2021. Kemudian ditolak. Ketika ditolak kemudian dia resign. Ketika resign, dia mengatakan mutasi alasannya mengurangi SDM ditolak. Resign yang akan konsekuensi sama, yaitu mengurangi SDM dikabulkan. Itu diceritakan kepada saya oleh mertuanya yang kemudian saya komunikasikan kepada pejabat di Kementan. Nah, itu yang kemudian diperspektifi sebagai sebuah saya menghubungi untuk minta bantuan. Sidang perdana yang berlangsung semenjak pukul 9:30 pagi hingga pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, Dewan Pengawas KPK menggali keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan, baik dari lingkungan KPK maupun Kementan RI. Di antara saksi-saksi tersebut adalah pegawai Kementan yang berada dalam pusaran kasus mutasi yang melibatkan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Pasti itu ditanya kenapa sampai terjadi kasus pemindahan itu, apa yang dia lakukan. Kemudian yang dari Kementerian Pertanian, Pak Fuadi itu juga kita dengar. Hanya Pak Fuadi memberikan keterangan kenapa dia memberikan nomornya irjennya dari Kementerian Pertanian. Yang berikutnya, ya yang dimutasi itu sendiri. Sementara Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, hingga saat ini belum ada keterangan yang menyatakan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menerima imbalan dari proses mutasi pegawai Kementan tersebut. Sementara kita belum ada lihat itu. Belum ada keterangan yang mengatakan seperti itu. Sidang kode etik terhadap Nurul Gufron akan dilanjutkan pada hari Kamis dan Jumat nanti. Diego Basro, Edwin Arman, Jakarta.